Saya minta Anda jangan bercanda ya, ini serius sekali ya. Iya, Pak. Ya, karena saya tidak mau informasi ini kamu coba bolak-balik, kamu coba alihkan. Nama Anda? Adipati Dolken. Wow. Hah, alian Adipati Delkon lu. Lihat kontak dong. Adipati Dol banget. Nama. Jangan bercanda, nama asli siapa nama asli? Asyung. Asyung? Asyung. 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 Asyung nama Chinese Anda? Iya. Nama Indonesia? Nama Indonesia saya Edric Chandra. Siapa? Henry. Edric. Henry. Edric. Henry. Edric! Lu sama kayak... Susah, namanya susah. Sorry. Lu sama kayak orang-orang yang lain, ya? Manggil gua Eric, Dev Hendrik, Hendrik, Edric. Lo. Sama lu. Jelas-jelas namanya Sirik. Hey. Oh, Sirik. Itu yang bawa Sirik. Itu nemenin gigi dong. Sirik. Siapa namanya? Ulangi lagi. Edric. Edric. E D R I. Oh, Hendrik. Sering bingung berarti. Kenapa, Pak? Cek. Anda pasti berkomplot kan? Sekarang ngaku di mana tempat kalian berkumpul. Jujur ya, Pak. Saya tuh nggak pernah berkomplot. Terakhir saya ngumpul itu audisi girl band, Pak. Lu barengan Anda... Cherry Bell waktu itu. Serius, Anda kan boy. Nggak, dia audisi waktu itu mau gabung ke grup band yang cewek semua. Apaan? Keger. Langsung di searching ya. Iya. Tapi kalau saya melihat posture tubuh Anda apa, ini apa apa posture. Kemana? Posture. Oh, posture. 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 Posture ya. Tubuh Anda ini kelihatannya sudah lebih turun dibandingkan sebelumnya. Anda sempat sampai naik. Ha, memang dada saya sekarang turun, Pak. Bukan dada, emang dada. Anda menyusui. Sedang renovasi. Iya. Oh. Renovasi rumah iya. Kali. Kan sedang renovasi. Berat loh. Kalau renovasi itu berarti depan saya ada bedeng. Pakai triplek. Iya. Pakai triplek. Ada PBB-nya buat kopi. Iya. Gantungan kopi. Kalau hujan berisik banget. Iya asli. Sengaja ngurusin. Ya dulu gendut banget sih, Pak. Saya 90 dulu. 90 kilo? Sekarang? 91. 89. Oh, turun 1. Turun 1 kilo doang. Percuma ya. Iya. Buah prestasi ya. Prestasi. Itu gunting rambut juga selesai. Gunting rambut. Tapi ini datanya 9 kilo. 9 kilo turunnya. 9 kilo dalam 2 bulan. Betul iya. Ya itu. Itu sempat. Akhirnya naik lagi. Tapi naik lagi. Naiknya lebih banyak daripada turunnya. Itu naiknya setelah udah berkeluarga atau sebelum berkeluarga? Enggak, sama-sama pas lagi berkeluarga juga dulu sempat satu acara sama Pak... saya sempat bertemu dengan Pak Dika, itu saya udah lagi kurus. Yang milih-milih tirai itu ya? Milih tirai, ya itu. Oh, berarti kerja di Majestic? Iya. Iya. Tirai. Kain-kain. Ya. Anda di panggung ini selalu terlihat banyak gerak. Banyak gaya, Pak, bukan banyak gerak. Iya, banyak gaya. Apa nggak pernah salah urat mungkin? Atau kecetot mungkin? Atau kecetot. Kecetit! Ya. Sudah berapa celana yang sobek karena Anda buat? Ya, sering katanya ya? Iya. Banyak, Pak. Celana mah udah 4 kali, Pak. Di atas panggung ya, Pak. Di atas panggung 4, terus kalau urat kecetit, udah sering banget, Pak. Katanya Anda suka bikin jas di Kuangtung. Eh, Kuangtung mah bubur. Bubur. Emang gak bisa bikin celana di Kuangtung? Bukan Kuangtung. Ya ada, di sini lagi nyiapin bubur, situ lagi ngejahit. Wong Hang. Anda ini langganan MC di Surabaya ya? Soalnya rekan saya di Surabaya bilang bahwa Anda ini sering ke Surabaya untuk MC. Jadi seperti... Megang dia kalau di Surabaya, iya. Komandan. Hampir selama 12 tahun Anda MC terus di Surabaya. Wow, kok sebetulnya MC itu di sana sebetulnya apakah kamu MC atau les sih sebetulnya kursus? Kenapa di Surabaya? Saya di sana sebenarnya cari istri, Pak. Akhirnya saya dapat istri orang Surabaya. Oh, istri Anda ini orang Surabaya? Tahu saya ikut-ikutan. Oke, enggak kan dia nanya, ikut-ikutan. Iya, benar. Siapa yang mau ikut rumah tangga? Selama 2 tahun MC itu sambil bawain acara sambil nyari, mana jodoh gua? Iya.
Akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu di Surabaya. Sambil menyelam minum air. Iya, sambil sekarang minum air. Istrinya di mana? Istrinya di Jakarta, Pak. Berarti orang Jakarta dong. Iya. Jakarta. Katanya Surabaya. Iya, Surabaya. Anda bohong. Iya, dari Surabaya dia tinggal di Jakarta karena kan dia kawin sama saya. Berarti orang Jakarta. Iya, tapi dia dari Surabaya, Pak, asalnya, Pak. Tadi bilangnya katanya Jakarta. Enggak. Jakarta itu dia tinggalnya di Jakarta karena dia dari Surabaya. Ya, berarti orang Surabaya. Iya, orang Surabaya. Iya, dia dari Surabaya. Terus kan dia kan kawin sama saya akhirnya ke Jakarta gitu, Pak. Tunggu, Anda lebih sering di Surabaya apa di Jakarta? Di Jakarta. Ini katanya 12 tahun. Iya, 12 tahun di Surabaya. Iya, selamin cile dong. Iya, semua belah ya. Mantete! Mantete! Oh, kira dia bener ya? Iya, kira dia bener ya? Kira kita kan ada yang ketebak. Gue pake feeling, sebenernya gue pake feeling, gue cuma pake feeling.